sudah siap di sini dan para pengiring akan segera mengantarkan pengantin laki-laki menuju ke pelaminan di Kalirejo, Kecamatan Sukarejo. Besar dari Sumbil dan Pandaan. Kita akan menuju ke rumah pengantin perempuan. Rombongan pengantin dari Malang, keluarga Asari akan segera menuju ke rumah mempelai perempuan. Ini sudah perjalanan menuju ke rumah mempelai perempuan dari Desa Kalirejo, Kecamatan Sukarejo, Kabupaten Malang. Mempelai Asari merupakan bapak putra dari Bapak Usman dan Ibu Lili. Sekarang kan melepas masa lajangnya menjadi seorang pengantin. Cara temu ala-ala Desa Kalirejo Sukarejo. Dicium nih tangannya Asari. Udah gede dikasih doa. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Asari dan Umi. Kursi yang disiapkan untuk mempelai Umi Masrurah dan M. Fahrul. Ya, ini dia mempelainya. Ini para pengiringnya dari Malang akan menempati kursi masing-masing. Ayat suci Al-Quran. Acara ketiga merupakan penyerahan dari pihak mempelai putra. Yang keempat merupakan penerimaan dari pihak mempelai putri. Dan terakhir merupakan penutup serta doa. Hadirin yang saya hormati, sebelum menginjak pada acara hari ini, mari kita bacakan Al-Quran. Istimewa dihadiri oleh Ketua PCNU Kota Malang, Gus Isra Kunaji Ahmad